pasti baik. Yang terakhir, yang ni kadang-kadang kita biasa dengar, saya sini pernah dengar. Ya, kadang-kadang kita nak buat program yang baik, kita nak buat kuliah sebagainya, ada yang kadang-kadang dengar di ujung telinga, dia kata, alah geng-geng baca suci, alah geng-geng ni konon-kononnya nak taubat itu. Ada juga kadang-kadang kawan-kawan ni, dia dah dulu merempit, kemudian dia dah sedar, dia bukan patah kaki, kudung tangan, tak, cuma dia sedar. Dia pun cubalah pakai kopiah, dia cubalah bela janggut, pakai apa, pakai baju yang menandakan dia ni orang baik, kan. Kan, kemudian ada geng-geng kita, geng-geng kawan dia yang kata, alah, alah sekejap tu, kan, nak baju bagus lah tu, nak taubat, konon-konon nak taubat lah tu. Ayat ni dikatakan oleh orang kafir zaman Nabi Lut, diulang pada zaman kita. Ya, surah apa, surah Al-A'raf ayat 82. Ya, wa ma kana jawab al-qawmi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatataharun. Ya, innahum unasu yatataharun. Mereka ni geng bajet suci. Ini kata-kata orang kafir zaman Nabi Lut diulang zaman sekarang tanpa sedar. Nampak? Sebab tu kalau kawan-kawan kita nak berubah, jangan caci dia, jangan sindir dia, jangan kecilkan dia. Ya, walaupun kadang-kadang dia pakai sugi, macam tadi saya ulang, sugi ni Nabi suka sampai Nabi wafat, Nabi suka sugi. Sebelum Nabi wafat, Nabi bersugi. So jangan perkecilkan sugi.